Program Jelajah Ramadan RTM edisi ke-8 membuka tirainya hari ini dengan Johor FM sebagai lokasi pertama. Program berbentuk tanggungjawab sosial korporat ini disertai semua stesen radio RTM, antaranya melibatkan 16 stesen peringkat negeri termasuk Sabah dan Sarawak selama 24 hari. Laporannya kita bersama dengan Nur Akilah Arbain. Akilah. Baik, terima kasih Raduin di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan program Jelajah Ramadan RTM 2019 telah mendapat kerjasama dan sokongan penuh daripada pelbagai agensi awam dan juga badan-badan korporat. Selain itu juga pemimpin-pemimpin tempatan turun padang bagi sama-sama menyokong usaha murni yang dilaksanakan oleh RTM sepanjang program ini berlangsung. Jadi bersama saya ketika ini ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Aidin Shazli Shiz. Baik YB, mungkin Jelajah Ramadan RTM kali ini masuk edisi ke-8 pada pandangan YB, sejauh mana keberkesanannya untuk mendekatkan RTM kepada masyarakat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada rakan media yang memberikan sokongan. Ya, ini program Jelajah Ramadan ini sebagaimana kita sudah tahu, sudah maklum dah pun berjalan selama 8 tahun. Ini adalah di antara usaha RTM untuk warga RTM untuk bersama-sama mendekati rakyat, pendengar dan juga penonton bagi mengenali dengan lebih dekat warga RTM sebagai media yang menjadi tangkai penghubung menyampaikan misi dan visi kerajaan kepada secara terus kepada rakyat. Dan ini terbukti apabila program Jelajah Ramadan ini sentiasa cuba membawa kelainan pada setiap tahun yang melibatkan daripada 33 stesen radio, kita melibatkan lebih kurang 25, keseluruhannya 25 pada tahun ini. Dan saya percaya inilah peluang untuk mereka yang sama-sama menyokong RTM ini untuk mengenali dengan lebih dekat budaya kerja RTM. Dan di samping kita juga mengalu-alukan sebarang pandangan dan perkara-perkara yang boleh memberi dan melakukan penambahbaikan kepada mutu siaran RTM. Ini sebagaimana kita sedia maklum, selama 8 bulan kebelakangan ini RTM telah membuat begitu banyak perubahan yang sangat berkesan dan telah membuktikan bahawa dalam tempoh yang sesingkat ini banyak perubahan dan penambahbaikan yang telah dibuat khusus untuk mereka yang sama-sama menyokong dan membantu RTM selama ini. Jadi bagaimana pula YB melihat selain daripada menyampaikan berita dan maklumat, peranan RTM itu sendiri? Ya, peranan RTM itu sangat penting sebagai jabatan penyiaran. Seperti yang saya sebut tadi, selain menjadi tangkai penghubung, RTM juga memainkan peranan yang cukup penting untuk menerangkan dasar-dasar kerajaan secara terus. Memandangkan RTM sebagai jabatan penyiaran ini mempunyai skop ataupun sasaran yang lebih luas berbanding dengan siaran penyiaran yang lain. Jadi ini kelebihan yang ada pada RTM. Saya percaya di mana-mana sekalipun 25 lokasi yang telah dikenal pasti untuk tujuan program Jelajah Ramadan ini pastinya akan memberikan impak dan kesan yang sangat positif kepada perkembangan RTM sebagai jabatan penyiaran yang utama di negara kita, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih banyak YB kerana sudah meluangkan sedikit masa untuk berita RTM. Dengan tema sucinya Ramadan, ia sekaligus menjadikan RTM platform untuk mendekati masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. RTM, warga kerja RTM Johor turut mengucapkan salam Ramadan kepada semua umat Islam. Baik, kita kembali kepada Radun di Angkasa Puri. Silakan.